Halo Sobat Prul. Wam. Gue Dito. Kembali lagi di Prul. Nobar. Akhirnya. Gits episode 14. Penantian yang cukup panjang, semuanya liburan, semuanya menghilang. Tapi akhirnya kita kembali lagi akan ya. Maraton ya, mengejar episode kita. Kita maraton sampai yang terbaru pokoknya. Makanya udah siap kan? Subscribe sekarang, let's go lah kita. Kalau gak subscribe mulai. Gak siap Anda. Lihat Gits. Let's go. Ini alhamdulillah sekarang ringkasannya berguna buat. Berguna. Karena belum... tuh si ininya kan si game masternya udah mulai enggak suka kan. Terus ini kan si apa? Bang Jack suruh buat kayak lu hajar dia aja gitu. Gua lupa game-nya apa anjir kemarin. Kalau game-nya gua juga lupa. Tapi sih. Pokoknya hampir kalah aja sama Bang Jack paling bawah mereka. Nah. Oh, yang itu yang belt-nya diambil. Oh, iya. Belt-nya diambil. Benar. Dengan begini permainan akan semakin seru. Kenapa dia? Giliran gue pengen ringkasannya panjang malah sebentar. Malah pendek. Tiba-tiba langsung si Game Master. Oh. Hah? Dikasih. Pakai lagi gak driver gue? Ya. Terlalu baik. Waduh. Tuh lu kalah lagi ntar, lu mau kalah lagi sama Gits. Udah gak usah. Lupain aja dia. Kan lu calon dewa juga, ya kan? Dia tapi gak ikut. Turun ke gamenya. Maksudnya si Game Master? Enggak sih ini, si Gitsnya. Si Gits? Hah? Turun ke game? Maksudnya ikut game-nya juga kan dia gak ada belt-nya. Masih tetap kan ya? Lah ya kan game-nya kemarin emang mereka berantemnya. Buat dapetin iya, belt? Iya, buat dapetin belt ya kan gitu loh. Miss udah, ini udah fix abis komen-komen langsung pada, bang kemarin gini bang. Udah siap silakan lah kalian taruh lah komen-komen kemarin. Iya gak apa-apa. Asal jangan spoiler. Kita udah berapa minggu ya telatnya. Alhamdulillah juga kan kemarin kalau gak salah banyak hiatusnya kan? Banyak hiatus karena liburan tahun ya, baru, baru Natal kan? Gitu. Happy New Year BTW guys, iya. Happy New Year. Tuh Bangsa Widago ngomong Happy Weekend, kita ngomongnya Happy New Year. Kita dari masa depan bro. Iya. Waduh. Siasat 5 kemarahan glare. Siapa glare? Buset. Bus. Dur. Boom. Kait. Lari cepat. Berubah. Oh langsung jadi itu. Waduh. Keren bener nangkis serangan musik. Dulu. Buar. Metal banget memangnya. Gitar udah pake jadi kapak. Waduh. Buset. Udah kuat. Berubah juga. Udah kuat lo kayak Iwa. Berubah. Nah. Wih deh. Oh jadi kaki nih. Henshin. Oh baru sekarang ya dia pake ya. Si di kaki. Komen armornya. Oh iya baru sekarang ya. Lah, oh udah pedang doang. Senjata yang itu. Waduh. Wih, boom. Buset. Kuat banget anjir pedangnya gila. Wah. Ah, tidak ini yang itu yang lah. Kemarin Kamen Rider Yamato. Iya. Tidak ada apa-apanya lah Kamen Rider Yamato lah di hadapan Keiwa. Oh enggak. Ayo. Us. Mantap. 2-1. Aduh kecekek. Aduh. Au. Waduh. Oh, nice. Mantap. Potong. Wah, santai sekali mereka lagi jalan-jalan. Kau gak akan mungkin menang lawan Yamato Rider. Dengan begini kita berdua akan keluar, ha? Kalau si Bang Jack mah santai aja ya, kan dia staff, kan dia orang, ya orang dalam. Oh, dia masuk cuma buat mengeluarkan dia. Oh! Anjir, kosong! Oh, dia gak punya keinginan. Walaupun drop out, ingatan gue tetap akan kembali ya. Namanya staff aja nih gue. Iya. Oh, rencana kalian sudah sesuai ya. Si itu belum tahu kan kalau si itu Game Master? Belum. Kan belum pada tahu harusnya. Hah? Tahu lah si ini. Si kalau si S sudah tahu ya? Si S enggak. Maksudnya si Pang Jack kan? Si Pang Jack mah tahu ya. Kan. Si S bus. Dus. Aduh. Tadi itu halusinasi kan. Oh, tadi pas dipukul sama Yamato Rider dia ngelihat flashback Rider yang udah kalah. Oh. Waduh.
Ini si bocil penyolong bel. Lah. Oh itu form aslinya. Oh dia monster juga. Oh buset. Anjir merah banget. Wow. Oh iya kan suruh nyari cewek ini ya. Emang suruh nyari ini kan. Langsung ngalahin. Boom, buset. Bisa gitu. Wah kebal. Lah. Kok dia? Oh. Halusinasi ya. Oh halusinasi. Salah lihat jadinya. Kayak ini ya, apa? Kalau di game-game lu tau gak sih kayak serbuk-serbuk bunga yang bikin jadi halusinasi. Cabut lagi. Ya kalah. Gak ada es mah susah. Iya. Udah gitu tadi si Kewa juga sama aja, susah-susah juga pakai iya. Kobe. Udah pakai pedang sakti. Waduh. Mulai sekarang kamu akan menjadi tangan kananku. Aku ingin tinggal bersamamu. Waduh. Mulutmu sudah berkembang ya. Namamu siapa? Siapa ya? Siapa Ruk? Ruk. Sin tadi apa maksudnya aja? Siapa aja Ruk? Ruk yang tadi kali, bukan beda lagi kali. Mengapa itu super tiba-tiba diberikan pada aku? Wah. Mengapa jika aku keluar dengan itu akan dihapus? Nah. Iya, gue tahu lah. Kenapa? Sebenarnya Game Master enggak suka sama lo. Gue enggak bakal tertipu dengan rubah seperti mu. Nice. Bukan Kewa ya, Pangjek. Enggak jelas Pangjek. Tidak usah pasang diri, istirahat dulu lah bro. Waduh. Gak ada waktu untuk istirahat. Gak ada waktu untuk istirahat. Seniat itu dia anjir. Ngomong-ngomong. Anjir. Tanpa es. Tadi yang lu omong tadi. Iya tanpa es mana bisa bro. Gak kuat lo. Tuh bisa ngelain boss terakhir, susah. Kayak gini nih kalau game, semua game itu dikelarinnya ada satu orang yang carry. Iya. Yang lain jadi gak berguna semua. Tuh aku sama sekali tidak bisa buat apa-apa. Cuma dikituin. Terbang dipukul. Kita gak ada pilihan lain. Kita adalah orang-orang yang biasa dipilih secara kebetulan. Wow, oh gak kebetulan. Oh iya bapaknya kan. Bapaknya ada, juga. Ada indikasi tahu ini, tahu GDP. Brandon Johnson. Oh, kayaknya baru disebut namanya. Aku atau ayahku. Ada apa tiba-tiba bertanya begitu? Wah. Susah cocok kami di pihakmu. Wah. Aku yang tiba-tiba masuk tengah pertandingan sepertinya ada kejanggalan nih. Tugas sudah selesai. Kalau aku drop out, kalau memberikan adik korku kan. Oh, di ini juga dia. Dia juga dikhianatin di sini. Hah? Lah. Penalti karena telah mengetahui identitasku. Lah. Waduh. Lah. Bentar, dia. Hah? What? Nggak, dia emang bukannya udah tahu dari kemarin. Apa dia baru tahu juga? Mungkin nggak tahu juga dulu. Cuma berarti... Tuh. Panik langsung dia. Ya. Waduh. Serahkan driver itu. Buset. Waduh. Aduh. Mana bisa lah lawan Rider. Rider Jamato. Gimana caranya anjir orang lau. Buset. Lu Rider biasa aja lawan Jamato susah kan? Iya. Apalagi orang biasa. Apalagi lu sebagai orang biasa. Aduh. Buset. Oh, wow. Buset bisa kayak gitu. Gila sakit. Sakit parah. Harusnya gak gini. Udah jelas-jelas gak jelas Game Master-nya. Lu masih percaya sama dia. Wede. Sesama. Oh. Ayo Aceng.
Sama. Jits. Koi, ikut gua. Hah? Ayo ikut gua. Tapi ini berarti kalau misalnya Ace sama Pang Jack dapat harusnya sama-sama lolos dong. Kan iya, ada dua lolos. Aku sudah dengar situasi dari semua. Ya, kata-katamu itu balik ke kamu deh. Ya. Oh iya, dia kan pengen cari tahu cerita tentang si... Iya. Si GDP, DGP. Ya, DGP ini kan gitu loh. Nah, oh, langsung nanya anjir. Gua kira ah, ditolak. Iya kan gak bisa waktu itu. Dia mau ketemu ibunya gak bisa. Oh. Mak lo. Siapa namanya? Wah. Siapa? Mitsume. Oh. Wah, reveal ya, nama emaknya Aceng. Mitsume. Aku membuat keinginan dunia di mana aku menjadi bintang di atas segala oh. bintang agar ibu melihatku, tapi... Ternyata kau adalah orang yang dilempar juga. Lah, tapi gak kan? Sama-sama komplain tentang kantor. Itu berarti ya Kurama Zaihatsu apa hubungannya dengan DGP? Apapun mengatakan hal yang sama. Tapi tadi si Pang Jek sih gak ada reaksi apa-apa ya pas namanya ibunya Aceng. Iya, biasa aja. Iya, biasa aja. Dia gak tahu berarti. Ini semua dalam kondisi yang tidak tahu sama sekali anjir ini. Si Neon gak tahu rahasia. Nah. Waduh. Wah. Aku menemukan barang aneh. Apa? Lah. Lah. Oh. Wah. Wow. Wow. Bule anjir. Bule Henshin, bro. Adalah sponsor DGP. Oh, sponsor? Oh, sponsornya. Lah, kok dia tahu? Oh, lagi cerita juga ya. Oh, dia juga. Kakak gue adalah ketua sebuah perusahaan perdagangan besar. Oh, magang, anak magang dia, anjir. Ditendang. Oh, ini Yakuza, anjir. Oh. Terus orang kerja keras lah. Oh berarti enggak, tapi perusahaannya beda harusnya. Beda. Iya, keluarganya si Pang Jek sama keluarganya. Oh, disuruh kerja di DGP. Jadi... Karena dulunya gue gak bisa nyari duit dari musik dan... Sedih banget aja. Oh gitu. Gitu dan itu. Gue tanya kerja sambilan. Opo yang ngasih buat ikatan cintu. Oh, denger tahu dia namanya. Hah, pernah denger? Benarkah? Dia adalah navigator. Hah? Lah sama kayak si itu dong? Iya. Oh, sebelumnya Sumuri. Sebelumnya Sumuri. Oh. Anjir banyak banget reveal di episode ini anjir tiba-tiba. Kalau kamu mau cari tahu lebih detail tanyakan saja pada Game Master. Terus siapa Game Master-nya? Nah ini. Nah. Belum. Dia belum tahu sih ini. Iya. Mau mastiin doang, udah senyum-senyum udah tahu nanti si Aceng. Maling driver. Loh, kenapa? Hah? Loh. Gimana? Enggak tahu. Ada cara untuk mendapatkan driver itu. Oh, ini kemarin emang dia denger ini. Jatuh. Hah? Gimana? Bentar, gak ngerti gue. Bentar. Pura-pura kalah. Oh emang dia ngambil driver si itu terus? Jadi sengaja si Aceng itu sekarang gak punya driver. Supaya bisa tahu ini. Iya bisa juga ngobrol sama si Pang aja akhirnya kan sekarang.
kalau tadi dia jadi rider biasa mungkin enggak tahu cerita ini kali. Iya sih. Oh, gua bisa jadi tipu lagi pas. Oh gitu. Tapi dia aja. Cara dia ngambil lagi gimana? Ya enggak tahu, nah ini sekarang nih. Oh. Jadi 1000 IQ-nya S aja. Woi. Aku ingin jadi nemu sih satu. Iya juga ya. Mobil siapa sih belakang? Benar juga katamu. Ini kayak gini-gini calon-calon enggak sih? Calon-calon goodbye ya? Iya, udah baik-baik ini kan. Dan kalau tadi ngelihat yang pas si Kewa berantem kan kayaknya benar si Yamato Rider-nya kan orang kan benar. Iya. Mantan rider yang kalah. Waduh. Oh, sekarang langsung berubah aja si bocil itu. Kira-kira aku bertarung demi siapa untuk apa? Lah kan untuk mencari cinta loh. Tahu, kenapa tiba-tiba jadi galau aja. Oh mungkin dia jadi khawatir juga gak tahu keluarganya sponsor beginian. Karena iya. Kamu memutuskan berjuang untuk itu. Itulah sebabnya kamu di sini kan? Wis, jelas. Wis. Kewa. Abis ini bisa lah lo jadi motivator, ayo. Ya. Henshin! Pukul! Dar. Buset. Buset pala ini diketin. Waduh. Bus. Buat amat sih, Rider. Tahu anjir jawab tuh. Bakal lama padahal biasa aja. Dan ini langsung lo hisatsu aja biar pada mati semua. Nah. Tuh, udah bercahaya tuh. Oh kayak dia kayak ngecharge gitu ya? Oh, baru yang kan sekarang sabetannya nggak ada yang cahaya-cahayanya itu. Cahaya, kan? Cahaya itu. Nah ini siapa nih? Pasti si itu. Lumayan belum berakhir bro. Gue bakal ngelakuin yang lo bilang. Ya. Wede. Nani? Itu ada misimu. Ya. Ya lo soalnya lo apa? Nah, lu nipunya sekarang gitu, kalau si Gitsnya udah keburu kalah kan nyata dia dihianatin baru bener. Tau aja gitu. Kenapa gak bisa bersilat lidah gitu, lu aja langsung nge-reveal. Tadi pas ditanya gitu kan, iya lu bakal ingetan lu gitu kan, enak. Tahu. Kocak memang nih game master. Bus, dapat dong. Buset. Waduh, anjir adu tendangan. Iya. Oh. Buset palanya, boom. Hancur anjir. Lo dapat dong mereka. Yeay, dapat. Yeay. Ini bosnya kuat parah ini. Tahu. Ah, ini mau buff mah kalah lagi pasti udah. Iya. S Henshin menang nanti abis itu. Halusinasi deh. Ya, nah, berantem. Ya. Ya. Waduh, buset. Eh, gue baru sadar kepalanya juga berubah ya tadi. Tuh. Kepalanya? Iya tuh. Kepalanya si Kewa juga berubah jadi... Oh iya, emang iya. Wuih. Jadi robot. Ayo, Kewa! Serang! Bisa gak nih? Oh, pasti bisa menang. Bus. Ah, bagus. Buset, tebas buset. Dulu. Biar gak kena halusinasi. Mantap. Bisa ditebas buset, gitu buset. Kan buset. Emangnya. Gundam anjir. Ini bener. Wow. Waduh, gila ini kamera. Serat. Iya kameranya. Kameramen terbang aja. Kameramennya Naruto. Loncat-loncat dari pohon ke pohon. Iya, pikir-pikir deh. Deh, sekulah tepat waktu, bro. Eh, lu jangan diliatin. Anjir, ambil dulu. Anjir, jangan istirahat. Nih, pasti ada sisi apa, kek. Ya. Hah? Lah! Loh! Dateng. Muncul dia. Nah udah. Game master. Gimana ceritanya anjir? Wih. Kok tahu namanya? Ya kan udah nebak nih. Emang namanya disebutin Gidor? Kayaknya pernah. Kan pernah di awal disebutin. Oh. Nani? Udah banget anjir. Aku kecewa padamu Pang Jack. Ya lu. Tidak menepati janji lu bilang kecewa. Sebel banget. Melepas. Buset. Kemarahan glare, oh ini glare dia. Oh. Yes. Kameranya tetap fokus ke mainan barunya. Cing. Dominus System. Suaranya buset, familiar.
Kendos. Futuristik. Canggih banget ya? Iya. Pasti langsung OP parah anjir. Kamu juga rider. Wah, helmnya keren sih, seneng gue. Bah. Bengong kan. Ayo headshot ya, Cin. Berubah. S, ambil S. Enggak ada bakal enggak? Ada. Ada kan tadi dua jatuh kan? Nah, ayo. Apa enggak? Ada satu, cuma mereka ngos-ngosan bengong anjir enggak diambil dulu. Ayo, bengong. Ayo, Bang Jack, Bang Jack, Eman, Bang Jack. Buset. Kuat banget, Pak. Bus. Ya, ya, ya. Buset. Ya. Hancur. No, tidak. Hentikan. Ah, delete, delete. Buset. Ya. No. Karena kamu adalah berpaling punya rencana lain. Ngerem. Buhu. Apaan tuh? Kocok. Apaan tuh? Lah. Ah, buset. Lah. What? Oh, dikontrol ya? Anjir. Bisa gitu. Hentikan. Ya. Anjir bisa jadi gitu. Jadi jahat. Aduh, ya. Ya, ya. Ya lagi dia datang belum headset. Aduh, apa sih anjir maunya? Bang Jack. Nah udah deh, kalahin. Lock on. Bung, tembak. Ya, railgun. Boom. Tembak. Boom. Kenanya ke tanahnya aja, bukan ke dia tadi, ke bawahnya. Kan udah pasang ini apa props di situ. Misi selesai. Oh, keburu beres ya? Lah berarti? Berarti? Gila seneng banget. Gitu kalah bener. Tapi kan dia belum. Oh, belum berubah ya? Oh, mungkin nggak berubah kali. Berubah pak? Ya, wow. Ya. Geblek seriusan lu, ya? Ah, lah kocak. Gitu doang aja. Lah, tanpa Gits dong, terus siapa? Gits. Itu si S, udah lupa tapi. Terus? Lah. Wah, keren nih, bagus nih, bagus nih, kemana? Gue langsung jadi penasaran aja, apa sih? Bagus nih ceritanya. Kayak, berarti udah masuk arc baru kayaknya ya. Kayaknya ya, tadi ngeliat tiba-tiba buffanya malah sekarat gitu kan. Anjir, jadi penasaran gue. Ini dia episode 14 guys, jadi kita langsung aja lanjut ke episode 15. Oke, sub sekarang. Gue Ams. Gue Dito. Bye-bye.